Taib. Yang kedua, apakah ada bid'ah yang baik? Benar, sebagian ulama menyebutkan ada istilah bid'ah hasanah, terutama ulama Syafi'iyah menyebut ada bid'ah yang mamduha, bid'ah yang terpuji. Ini seperti perkataan Imam Nawawi, perkataan Al-Iz bin Abdissalam, ya. Kemudian Suyuti dan yang lainnya, ya. Tetapi kebanyakan yang mereka maksudkan dengan bid'ah hasanah adalah bukan yang berkaitan dengan ritual, tetapi berkaitan dengan sarana. Makanya Al-Iz bin Abdissalam, ya, dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, tatkala dia membagi bid'ah menjadi lima, dan ini diikuti oleh Nawawi rahimahullahu taala, maka dia sebutkan bid'ah ada lima. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah mubah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah yang haram. Tatkala Anda baca pada bid'ah yang wajib dan bid'ah yang sunnah, ternyata yang dia contohkan bukan masalah ritual, tetapi perkara yang merupakan sarana. Contoh dia sebutkan masalah buat jembatan, ya, jembatan ya baik. Contohnya masalah buat pondok. Pondok ini berkaitan dengan masalah agama. Di zaman Nabi tidak ada pondok, ya. Tetapi ini berkaitan dengan apa? Sarana. Contoh masalah ilmu hadis jarh wa ta'dil. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu jarh wa ta'dil, ilmu mengkritiki para perawi. Namun di zaman setelahnya ada ilmu namanya al-jarh wa ta'dil. Si rawi ini pendusta, si rawi ini jujur, si rawi ini kurang hafalannya, si rawi ini ngaco, si rawi ini banyak salahnya. Itu namanya ilmu jarh wa ta'dil, dibuat oleh para ulama agar bisa memurnikan hadis, memisahkan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Di zaman Nabi tidak perlu, karena para sahabat dengar langsung dari Nabi, hadis semuanya sahih. Tapi belakangan ada ilmu ini, dan ini ilmu agama. Makanya dimasukkan dalam bid'ah yang baik. Tapi bukan ritual. Contoh lagi ilmu nahu dan sorof. Di zaman Nabi tidak perlu ilmu nahu dan sorof. Kenapa? Karena para sahabat semua pakar bahasa. Kita ini yang bahlul-bahlul ini yang tidak ngerti bahasa Arab, maka perlu belajar ilmu nahu dan ilmu sorof. Tetapi ini bukan ritual. Ya, ini bukan ritual. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan sarana, contohnya Al-Quran dikumpulkan, ini juga bukan ritual, ini sarana. Karena Al-Quran di zaman Nabi tidak mungkin dikumpulkan, karena Al-Quran belum selesai. Tatkala Nabi sudah meninggal, Al-Quran sudah sempurna, baru dikodifikasikan. Kenapa tidak dikumpulkan? Karena pertama, Al-Quran belum selesai. Yang kedua, bisa jadi terjadi nasikh dan mansukh. Paham? Ayat dihilangkan, ada perubahan dan macam-macamnya. Baru kemungkinan terjadi pengkodifikasikan Al-Quran setelah Nabi SAW meninggal. Bahkan Abu Bakar waktu disuruh mengumpulkan Al-Quran, dia pun takut. Dia mengatakan, saya tidak berani melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Padahal ini boleh, tapi dia pun takut melakukan suatu perbuatan yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, sampai Allah melapangkan dadanya, kemudian dia mengumpulkan apa? Al-Quranul Karim. Jadi kalau berkaitan dengan sarana yang disebut dengan bid'ah hasanah, maka ini tidak jadi masalah, tidak ada khilaf, ya. Bahwa ini tidak mengapa. Yang kita permasalahkan kalau ritual, timbul ritual baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi SAW. Contoh yang saya lihat di Mekah, kita habis tawaf, ada namanya sholat dua rakaat setelah tawaf. Sebagian orang Indonesia, mereka bikin lagi sholat dua rakaat setelah sa'i. Saya tanya sama antum, itu bid'ah atau bukan? Sholatnya bagus atau tidak? Bagus, tapi tidak diterima. Karena seakan-akan Anda menambah ritual Nabi. Harusnya tidak ada dua rakaat setelah sa'i. Kalau ada yang sholat, kita bilang, jangan, kamu seakan-akan umrohnya Nabi kurang sempurna. Kalau dia bilang, ini kan bagus. Ya, kalau kamu bagus, kamu berbuat kreasi, nanti akan ada kreasi-kreasi yang lainnya. Nanti ada yang bilang, kalau gitu Ustaz, dua rakaat setelah tawaf kurang sip, tambah lagi Ustaz, empat rakaat. Nanti ada yang punya ide yang lain. Ustaz, kayaknya kurang bagus, setiap satu putaran dua rakaat, setiap satu putaran dua rakaat. Jangan. Akhirnya berkembanglah. Kita bilang kalau sudah berkaitan dengan ritual, maka tidak. Kita cukupkan dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan asalnya kita tidak butuh ritual baru. Ya. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, apa hukum sholat birrul walidain? Saya ditanya dua kali masalah ini. Pernah di Masjid Nabawi saya ditanya, saya bilang, saya tidak pernah dengar namanya sholat birrul walidain. Saya tahu sholat taubah ada, sholat duha ada, sholat qobliyah ba'diyah ada, ya, sholat tahajud ada, tapi sholat birrul walidain tidak pernah saya dengar. Ya, kalau Anda ingin berbakti sama orang tua, ya berbakti, tapi jangan bikin sholat namanya sholat birrul walidain. Nanti lama-lama ada yang bikin sholat poligami, memudahkan poligami. Jadi tidak usah bikin ritual-ritual baru, ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan sarana, maka ini tidak jadi masalah. Mikrofon, YouTube, itu semua bid'ah hasanah secara bahasa. Ya, sama seperti mengkodifikasikan Al-Quran, ilmu jarh wa ta'dil. Tapi kalau bikin ritual baru, sebaiknya kita tinggalkan. Yang jelas-jelas saja ada dan full, tidak bisa kita kerjakan semuanya, maka tidak perlu kita bikin ritual-ritual yang baru. Wallahu a'lam bishawab. JT Original.